Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses selalu ya buat teman-teman semuanya. Seperti biasa, saya di kesempatan hari ini mau melaksanakan tugas babat ini, guys, belum selesai ya. Dan ini spot yang kemarin hari keempat ini saya babat ya, dan saya habis persiapan. Saya pakai 3 jenis pisau ya. Ini yang 45, 41 dan ini yang 35. Karena saya mau hajar spotnya yang depan itu ya. Semak, kayu-kayu, anakan kayu ya. Jadi saya inisiatif menggunakan pisau 35 Stanvik. Ini yang dua tetap Tanica ya. Mesin menggunakan Yasuka. Kita sepil dulu spotnya, guys. Ini hari keempat saya babat ya. Ini yang kemarin itu depan ya. Ini memang yang spesial anakan kayu, yang rumput-rumputnya sudah saya pilih-pilih ya, pakai yang pisau panjang. Dan ini spotnya anakan kayu ini, guys. Tuh. Mantap ya. Semak. Karena lama nggak dirawat ini. Itu dia. Kemungkinan hari ini bisa siap. Ya, guys. Selesai kita hari ini. Mudah-mudahan lah diberikan kesehatan dan kelancaran. Oke, karena saya sudah persiapan, langsung aja kita sikat, guys. Kita gas. Oke, salam tukang babat. Tap.
Ini hasilnya guys, lumayan kenapan ya. Itu sebelahnya rawa ya atau sungai. Tuh, kita babatnya layang, tapi sebisa mungkin kandas ya, tinggal sedikit ini. Tuh, sungainya guys, keruh ya, karena musim kemarau ini mulai. Di atas pun para penambang emas ya, dulang emas tradisional. Jadi akhirnya keruh, itu dia spotnya. Oke, kita nanti lanjut. Saya mau istirahat dulu sebentar guys. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukang babat.